Seorang pria pengangguran di Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi setelah mengaku sebagai staf Kementerian Sekretariat Negara dan menipu 80 orang yang dijanjikan akan diterima di TNI Angkatan Laut. Untuk meyakinkan para korbannya, tersangka selalu menggunakan mobil mewah, sedangkan uang hasil kejahatan digunakan untuk berfoya-foya. Inilah Gandhi Pradikta, 32 tahun, warga Karangrejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Gandhi ditangkap Satreskrim Polrestabes Surabaya karena menipu 80 orang yang dijanjikan bisa diterima di seleksi TNI Angkatan Laut. Modus tersangka untuk melancarkan aksinya adalah dengan mengaku sebagai staf Kementerian Sekretariat Negara dan menggunakan tanda pengenal, PIN hingga stempel palsu. Tersangka mengaku sejak 2016, para korbannya dimintai uang antara 30 juta hingga 135 juta rupiah. Keuntungan tersangka mencapai 4 miliar rupiah, di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk berpesta. Korbannya sudah berapa, Mas? 80 orang. Dengan modus yang sama, Mas. Terus uang segitu buat apa, Mas? Hasilnya. Kasih untuk yang sudah melapor, yang bersangkutan sudah dimintai uang 135 juta dengan janji dapat memasukkan anaknya ke Angkatan Laut. Padahal setelah hasil penyidikan, yang bersangkutan bukan anggota Sekretariat Negara, namun anggota warga biasa dan pengangguran. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar 13 juta rupiah, kartu tanda pengenal, dan stempel staf satnek palsu, serta satu unit mobil mewah sewaan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, Kontributor Ajus, melaporkan.